What up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kembali lagi dengan kami di Blab Studio. Hari ini aku nak review pasal ayam goreng. Tak silap. Korang dengar dulu suara Syafiq Sa'ad. Lepas kita kembali ke video ni. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa subscribe guys. Klik tombol subscribe kerana subscribe itu gratis guys. Dengan subscribe kamu dapat support channel ini terus menerus untuk upload video setiap hari. Mantul. Salam masyuk. Selamat menonton. Masyuk. Mantul. Okay guys, welcome back to Blab Studio bersama aku Sai di Blab Studio. So hari ini aku nak bagi tahu korang aku lapar lah. Aku nak makan. Dapat makan yang goreng pun sedap juga ni kan. Taklah. Aku ini aku nak review pasal flavor yang aku rasa macam pelik namanya, tapi flavor kita ada depan aku ni, kita ada ayam flava. So siapa founder untuk ayam flava ni? Ataupun dorang cakap flavor siapa ni? Ini flavor artis juga. Boh, flavor daripada tu yang Juana tu. So ni flavor daripada seorang artis juga yang korang belakang silap. Aku berlakon cerita, bukan tak silap, betul lah. Berlakon cerita Juana series tu, Adam Shaz tu. Apa watak dia pak ayam-ayam dari gangster yang sistem botak tu. So hari ni aku terharu sangat sebab thank you for Adam Shaz sebab bagi kita orang flavor ni untuk aku review dalam channel YouTube Blab Studio tu. Tapi sebelum tu aku nak pesan, video ni bukan untuk bawah 18 tahun. So siapa yang bawah 18 tahun, korang boleh gerak sebelum tendang punggung korang. So yang tak merokok pun aku tak sarankan korang untuk start vaping sebab vaping ni adalah alternatif untuk si perokok. So hari ni kita nak sembang terus pasal flavor ayam flava ni. So kenapa nama dia ayam? Mungkin sebab dia nak bawa satu nama, macam mana dia nak bawakan watak ayam yang dalam Juana tu ke flavor dia. Sebab orang kenal, orang tak kenal pun siapa nama dia, Adam Shaz, tapi orang kenal ayam. So bila orang jumpa dia, orang ingat oh ayam, ayam Juana. So sebenarnya aku pun lupa sebenarnya nama dia apa. Aku ingat, tak silap aku ingat nama dia Adam. Aku ingat Adam Corey lah, sebab aku ingat Adam Corey Dragon kan, tapi rupanya nama dia Adam Shaz. So aku lupa nama dia apa. So tapi kalau aku jumpa dia pun kat luar apa, aku akan ingat satu benda lah untuk aku panggil dia ayam. Sama juga macam dia punya kawan-kawan Juana dia yang lain. So susah nak ingat dia punya nama-nama betul lah. Korang akan ingat nama dia botak apa dan semua tu lah. So hari ni kita nak sembang pasal ayam flava. Ayam flava. So apa ada dekat ayam flava ni? Jom kita pergi packaging produk dah, kita tengok apa ada dekat ayam flava. Okay, itu dia ayam flava. Okay, flavor pertama kita ada ayam goreng kari, ayam goreng masak merah. Tak adalah, aku main-main je. So hari ni kita ada flavor daripada ayam flava. Macam korang tengok dekat packaging produk dekat dah bahagian hadapan dia. Antara flavor yang dia offer, kita ada strawberry peach, salted caramel, red bull dan creamy caramel. So hari ni aku nak rasa macam aku berminat sikit dengan dia punya creamy caramel ni. Aku nak tengok jadi tak jadi dia punya flavor creamy caramel ni. Sebab setengah brand yang keluarkan creamy caramel ni, ya Allah, macam tak ikhlas nak keluarkan dia punya flavor. So akhir ni aku nak try dia punya creamy caramel. Tapi sebelum tu kita tengok dua bahagian hadapan packaging produk untuk flavor ayam flava ni. So dia punya packaging produk depan ni macam packaging dia macam ayam punya apa bentuk, ayam angkukan, ayam kebab, ayam mas pun ada aku tengok. So memang dia keluarkan ayam ni, ayam kepuk kot. So lepas ni aku recommend kat ayam flava buat satu flavor ayam kepuk sambal lebih. So dekat bahagian depan ni ada gambar ayam. So dekat bahagian bawah hadapan packaging produk ni, korang akan nampak nama-nama flavor dia. Mungkin dia punya font kurang lagi terang sikit. So lepas ni kalau ayam flava nak upgrade dia punya flavor, so better guna font yang lebih terang supaya orang senang baca. So ini bahagian hadapan untuk packaging produk ayam flava. So kita pergi kat dia punya tepi. Okay, tepi dia, silap. Okay guys, so kalau korang nampak dia ada tulis sama juga dekat dia punya bahagian hadapan, cuma kat bahagian tepi ni dia tulis dia punya nama flavor dia. So korang akan kat sini teranglah sikit dia punya font. So korang boleh senang lagi nak baca dekat berbanding dengan bahagian hadapan. So dekat bahagian tepi yang kiri tu pula dia ada tulis logo bawah 18 tahun. Macam aku cakap tadi, jangan bawah 18 tahun, jangan tengok video ni. Tendang punggung ni betul. So yang lain tak ada apa. Dia ada dia punya social media kat sini, korang boleh follow ayam flava Instagram dengan Facebook sama saja. Lepas tu tak ada apa lagi, dia just tulis e-liquid is a alternative for smokers is a meat suitable for non smoker. Okey, tu je. So dekat bahagian belakang dia, so korang akan nampak produk ni daripada produk Malaysia. So supportlah local brand. Dekat bahagian belakang sama macam flavor-flavor lain dia punya packaging produk, dia just tulis dia punya ingredient, dia punya PGVG 50-50 dan berkapasitikan 10 ml. Okey, dia tak upgrade lagi, dia tak macam sebelum ni. Sebelum ni setengah flavor dah 15 ml, dia nak upgrade 15 ml. So tak apa, kita abaikan yang tu. So tak ada apa,
Jom kita tengok dalam. Allah. So tak ada apa, jom kita naik atas balik dan kita terus rasa dia punya flavor ayam yang rasa yang gepuk ke tak. So guys, jom kita try flavor creamy caramel. Tengok macam mana review pagi. Sedap ke tak sedap? So kita buka, hari ni aku nak pakai Aladdin Pro, my favorite device. So sesuai lah aku pakai untuk Aladdin Pro sebab tak suka lah Kalibenji. Sebab Kalibenji kan kalau pakai, dia macam potong lah flavoring, dia macam kurang manis lah. So aku tak minat. So kalau untuk Trohi Kalibenji benar lah. Tapi kalau untuk bagi aku kalau pakai Aladdin ni, kalau nak rasa flavor tu, nak review flavor, memang sesuai pakai Aladdin Pro. So isi macam biasa, biarkan dia dalam 10 ke 15 saat. Komen kat bawah tu, komen. Kecam aku banyak sikit. So macam biasa, 3 kali ikut. So biar dalam 10 saat. Jangan isap lebih-lebih, jangan lama-lama, itu semua menipu. Karut je, tak payah. Just korang letak dalam dia punya device. So guys, yang tengah tengok video ni, jangan lupa subscribe channel Blur Studio. Support Blur Studio banyak-banyak sikit. Sebab aku perlukan support korang. Sebab aku dah tak tahan, aku perlukan support korang. So korang support dah Blur Studio. Korang juga jangan lupa like. Ataupun kalau korang rajin sangat tapi aku tahu korang takkan buat, korang tekan butang share tu. Korang share dekat korang punya social media, dekat Facebook, kat kawan-kawan yang korang boleh tengok. So lepas ni, aku insyaAllah aku akan buat lebih banyak lagi content. So sebab bagi aku lah, banyak ke, apa review-review yang dekat Malaysia ni kurang review pasal flavor. Dia hanya review pasal pot system saja kan. So kali ni aku nak buat macam lebih kepada flavor dengan pot, dengan impossible pot. So kalau korang nak cari review pasal flavor dan impossible pot, korang boleh jumpa, boleh cari video aku di Blurb Studio. Komen kat bawah, pam. Komen banyak-banyak, aku perlukan komen korang untuk aku rasa macam terharu. So jom kita rasa creamy caramel ayam gepuk gantung. Pedas. Pedas lah. Rasa macam sambal endor no. Okay, takde lah, aku belum dapat lagi dia punya sebab dia tak naik lagi flavor dia. Kejap, bagi aku masa sikit dalam. Creamy caramel. Korang akan dapat rasa caramel, korang akan dapat rasa creamy tu. Creamy caramel, ya betul, ada dua-dua flavor tu memang rasa. Untuk Trohit, tak ada Trohit. Aku cakap apa-apa macam ni. So flavor ni tak manis, aku suka. Bukan aku suka juga. Tapi flavor ni memang sesuai untuk penggemar-penggemar yang tak manis. Masuk kat kali Aladdin pun tak begitu, dia ada manis. Tapi tak begitu manis, sesuai macam sesuai dengan flavor. So untuk Trohit dia, bagi aku ada sikit. Tak ada Trohit. Tapi untuk yang hardcore, tak sesuai. Korang kena ambil, sebenarnya kau ambil 30mg, korang kena ambil 50mg. Baru ada rasa Trohit sikit, lebih sikit daripada banding 35mg. So bagi aku flavoring untuk creamy caramel ni sedap, boleh sap. So aku buat video pasal flavor ni sebab aku nak mudahkan korang supaya korang tak tersilap beli, tak kena cincin dengan orang yang jual kat kedai vape tu. Supaya korang senang nak pilih flavor. Tipulah aku cakap korang tak ada flavor yang korang buang dekat rumah korang, mesti banyak kan. So korang bila korang tengok video aku ni, korang support channel ni, lagi senang memudahkan korang untuk beli flavor dekat kedai-kedai vape berkenaan dengan korang. So kita kembali balik ke ayam gepuk gantung tadi. So bagi aku flavor creamy untuk ayam flava ni sedap, aku puji sedap. So kalau korang yang sukakan Trohit manja-manja, korang boleh ambil 35mg untuk creamy caramel ni. Kalau korang sukakan Trohit yang lebih sikit pada manja, mungkin tak tahan, mungkin atas pada manja apa lah, dia macam gersang-gersang sikit, korang boleh ambil yang 50mg. Tapi bagi aku, untuk adik-adik manja, abang recommend adik-adik manja untuk ambil 35mg sahaja. So kalau korang nak keras sikit, 50mg lah. So untuk rasa creamy caramel ni, best. So untuk taste creamy caramel ni, bagi aku bila korang sedut tu, korang akan dapat rasa macam cream yang berlemak tau. So caramel tu, dia aku tak suka caramel sangat lebih-lebih tau. So kalau macam antara setengah flavor yang bisa punya senang caramel patah scotch tu kan, dia punya caramel tu sampai dia dah hilang dia rasa yang betul, yang dia punya original tu. Tapi untuk creamy caramel ni, caramel dia tak over. So korang akan dapat rasa dia punya creamy yang berlemak tu. So korang ujung-ujung aftertaste tu, korang, bila korang isap, korang akan rasa macam cream. Korang dapat, korang rasa caramel. Tapi caramel tak over, so aku suka. So kalau untuk 35mg yang ayam flava ni, untuk tekak-tekak sanjut macam korang yang tengok video ni, korang boleh try. So kalau tekak-tekak korang macam Alif, Alif Irfan lah, Alif apa tu? Alif Syukri, atas sikit, korang boleh isap flavor yang 50mg.
Okay guys. So, bagi aku lagi, aku nak puji dengan dia punya packaging produk untuk yang Flavor agak menarik. Sebab bagi aku lah, nampak macam ada kelainan sikit berbanding flavor lain. Orang kata fikir tau, macam aku cakap tadi lah, ayam Flavor jual ayam gempuk ke. Tapi dia buat ayam flavor. So orang kan ingat, oh ayam juana. So orang kan try. So thanks for ayam Flavor sebab sponsor kita orang video ni. So untuk pengetahuan korang, walaupun aku disponsor, tapi aku nak cakap benda yang jujur. Kalau aku cakap tak sedap, tak sedap lah. Kalau aku cakap sedap, sedap lah. So aku tak pernah menipu. Macam kali benji, aku cakap sedap betul terohit, tapi dia potong manis tu. Sebab aku cakap benda yang betul. So kalau korang nak tengok review yang sejujur-jujur alam di dunia ni, korang kena tengok Blurb Studio. So flavor ayam Flavor ni bagi aku lah, aku puji dia punya packaging produk semua apa semua kan. Tapi dia punya flavor tu just biasa. Tapi aku tak cakap tak sedap tau. Dia cuma biasa. Dia sebab biasa apa tau. Biasa sebab dia boleh diterima oleh masyarakat-masyarakat Malaysia. Boleh diterima, umum. So kalau korang flavor yang keringin sangat lah. Macam banyak customer aku, dia keringin nak isap flavor keringin. Tapi dia takut keras congkeng. So aku tak banyak flavor yang aku boleh recommendkan dia. Untuk setengah flavor je yang keringin tak keras. So bagi aku kalau korang nak try flavor creamy dah boring sangat dengan fruity yang sejuk yang manis kan, kau boleh try flavor dekat yang Flavor ni. Dekat mana nanti aku bagi tahu hujung video nanti. So bagi aku, kalau user ataupun orang yang kat luar, korang yang tengah tengok video ni, abang-abang sadar macam Sanjut dan tengah tengok video ni, nak cari flavor yang keras cokeng, ini flavor bukanlah cakap tak sesuai untuk korang. Sebab korang kena cari flavor yang betul-betul keras dengan korang yang MG dia tinggi macam 18MG ke 22MG ke. So flavor ni aku tak recommend untuk abang-abang Sanjut, tapi aku recommend untuk adik-adik Sanjut. So aku isap untuk terakhir kali sebab aku nak bagi rating untuk korang. Senang nak beli nanti kalau korang rasa macam rentan tinggi. So korang boleh dapatkan di debit dekat tangan korang. Eh, aku rasa last sekali. Aku pun rentan ni. So aku akan bagi dia dalam 4 bintang. Ding 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 ding. Okay guys. So guys, akhir kata untuk video kali ni. So kalau macam mana korang dapatkan ayam gepuk ganteng ni? Okay. Ayam Flavor ni korang boleh dapatkan di kedai-kedai vape berdekatan dengan korang. Dan sila aku dah masuk tu dekat kedai-kedai vape dekat KL ke Perak ke Kedah dah masuk. Yang dekat-dekat yang selalunya cepat mesti dah masuk. So kalau reseller-reseller yang nak cari ayam Flavor ni, ayam gepuk ganteng ni, korang boleh dapatkan di distributor-distributor berdekatan dengan korang sebab semua dah masuk. Dan untuk warga Perak, Ipoh Perak, korang boleh dapatkan di Vape Project di kedai aku. So korang boleh jumpa muka aku dekat Vape Project. Korang kita ada 4 cawangan, korang boleh pilih cawangan mana korang nak. Korang boleh jumpa dekat Simpang Pulai, dekat Percam, dekat Pekan Rezeki dan dekat Batu Lapan. So harga dia ada RM15, ada yang RM20, ikut kedai masing-masing. So tak ada apa lagi cakap untuk ayam gepuk ganteng ni. So kalau korang nak dapatkan flavor ayam gepuk ganteng sambal lebih ni, korang boleh dapatkan di kedai-kedai vape berdekatan dengan korang. Dan jangan lupa subscribe channel Blurb Studio, sentiasa support channel Blurb Studio. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share bosku. So terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan warah bosku.